Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Polres Bojonegoro menggelar kerja bakti membersihkan sampah di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo. Kegiatan kerja bakti membersihkan sampah ini dipimpin langsung oleh Kapolres Bojonegoro AKBP Rogi Trianto. Kegiatan ini turut melibatkan unsur TNI dan perangkat desa, pelajar, serta unsur Dinas Lingkungan Hidup. Kegiatan bersih sampah ini dilakukan di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo di Kelurahan Ledak Kulon. Kegiatan ini merupakan program pemerintah dan Polri yang diharapkan bisa menjadi pemicu atau motivasi kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Sekaligus juga kita menjaga kebersihan lingkungan kita bersama-sama untuk menghindari nanti kalau musim penghujan tidak ada penumpukan sampah yang menimbulkan banjir ataupun menimbulkan terjadinya